Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau nge-review nih sedikit. Kemarin gue baru kedatangan tas dari Fedcash. Gimana penampakannya, kita lihat. Ini dia paketannya. Tasnya tuh sekitar 100 cm. Ini gede banget, tapi bahannya juga bagus. Kamera bisa diliatin. Bahannya bagus, dia ada motif kotak-kotaknya gitu. Sletingnya juga banyak. Di belakang juga ini bisa digendong ya, digendong terus bisa kita masukin juga nih di dalam. Di dalam gini. Jadi kita bisa modelnya model tenteng gini. Untuk bahan dalamnya ini bagus, dilapisin sama busa jadi tebel nih tasnya tuh. Dan ini harganya murah, cuma 179.000. ini muat banyak buat naruh peralatan. Ini kemarin gue coba di sini itu muat 1 liter aqua, yang 1 liter ya, yang gede ya, muat. Ini juga di sini bisa buat naruh apa, payung kecil, kita bisa naruh ini sampai dalam tuh, sampai sini. Terus kita coba, kita masukin ya real, kita contohin ya. Di sini tuh muat sampai 4 reel, jadi dia udah ada talinya juga, udah bagus lah pokoknya. Jadi di sini ada ukuran 1 meter sama 120, 1 meter 20. Nah, satu. Kita pindahin dulu reel yang ada di dalam tas sebelah sini. Udah ada talinya, jadi biar reel juga nggak oblak-oblak kalau pas dipakai di motor. Tutup. Nah, jadinya begini. Ini panjang 1 meter. Ini kalau kata gue sih rekomen banget. Udah harganya murah, bahannya juga bagus. Beda sama ini. Beda sama ini ya. Dia itu tebal, tapi dalamnya itu walaupun tebal tapi dia gampang sobek. Jadi contohnya kayak gini nih, dalamnya itu udah pada sobek tuh, udah pada sobek dalamnya, karena mungkin sering kena hujan juga kali ya pas kita mancing. Jadi ini Fedcash itu memang rekomen banget, murah. Kalau yang 1 meter 20 itu harganya kira-kira sekitar 209.000 kalau nggak salah deh. Ini 179.000 lagi diskon. Ini tuh bagus banget sumpah. Dan ini kalau misalnya mau digendong, tinggal kita keluarin, terus kita pasang deh modelnya cantelan begini ya. Ini kita copot. Pas keren nih, muat banyak nih. Muat banyak banget buat peralatan, tegek. Nah, kalau naruh tegek mungkin bisa 50 tegek kali di dalam sini. Gede, kokoh, bahannya juga bagus. Dia ada motif sarang tawon ya. Yakin ada motif sarang tawonnya tuh, bahannya tebel empuk. Itu rekomen banget pokoknya. Jadi buat temen-temen yang mau beli, nanti bisa gue kasih link di bawah ya, nanti linknya gue kasih. Jadi emang ini bener-bener bagus,
Jadi mungkin segitu aja kali ya review dari gue ya. Kalau teman-teman mau beli silakan. Jangan lupa like, comment, and share video gue agar lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum.